balik lagi bersama gue Wita di acara Ani-Ani on the Run. Enak pokoknya jilatnya, makin minggu makin enak ya kan. Kali ini gue mau mengundang artis-artis impor langsung dari negeri singa ya kan. Dari pemain-pemain, belum apa-apa gue udah deg-degan nih mau ketemu mereka ya. Dari pemain-pemain Crazy Rich Asian, crazy loh, ya kan. Penasaran, jangan lupa di subscribe dulu ya kan, nyalain dulu notificationnya. Terus kamu like dan kamu komen. Seperti yang tadi sudah gue katakan, gue akan mengundang wanita-wanita kelas kakap, ya kan, dari film Crazy Rich Asian Movie. Film Crazy Rich Asian Movie, dibalik-balik. Pokoknya nih, salah satunya adalah Astrid Leong! Hey. Aku gak biasa duduk sama orang. Gak apa-apa. Apa kabar? How are ya? Wow. Susah kan? Iya. Kok sendirian? I'm not alone. Oh wait. Aku sama auntie aku. Auntie. So where's your auntie? There she goes. Eleanor, yeah. Hey. Gak apa-apa, jauh-jauh. Di aduh ribet banget dah. Excuse me, Lita sebentar ya. Saya mau minta bangku dulu buat tas saya, boleh? Oh, ada bangku mas, buat tas ya. Sorry ya. Soalnya nggak biasa dipegang ini tasnya, harus ada bangkunya lagi. Aku juga boleh. Boleh sayang. Oke. Nah, emang gini. Harga ginjal lama ini lebih mahal ini. Oh. Benar. Wow. Lebih baik aku mati daripada tas ini yang mati. Benar. Oh, mohon maaf, emang tasnya hidup enggak? Tapi mahal. Iya. Oh, mahal. Kita belinya itu mahal. It's very expensive. Of course. Buat duduknya ditutup. Oh iya. Malu. Ibu Wita enggak apa-apa. Ini kan terbuka, kita kan warung pribumi. Enggak apa-apa. It's okay. Kalau punya aku bukan warung pribumi. Apa? Airbnb. Oh. Cuma orang-orang sekitar yang tahu ya. Orang asing bisa menginap sini semua. Cuma orang asing loh. Oke. Oke gitu. Oh, kalau gitu kita minum dulu dong tehnya. Boleh. What is this? Tea time. It's tea time. Yes. Oh my god, ini tea time yang di Bundaran HI bukan ya? Starling. Gelasnya begini soalnya sama. Starling. Oke, cheers. Gila keras banget tuh. Gila. Pure man, pure. Ngomong-ngomong nih, ya kan? Kenapa? Talking. Yes. Kalian tuh lagi pada sibuk apa sih? Aku, we're busy. Actually, I'm very busy doing a charity. Charity? Iya, biasanya aku charity lelang ya. Lelang. Nur Lailang. Lelang. Okay. Lelang apa? Aku biasanya lelang sapi. Lelang cow ya. Iya, cow. Dan biasanya juga lelang ayam kampung. Oh, ayam kampung. Bukan Fila ayam chicken. Kampus. Bukan. Village chicken. Kan ayam kampung. Iya benar, bukan village ayam kampung. Not university chicken, it's bukan. Village chicken. Stop. Kalian aja deh berdua yang ngobrol. Sebentar dong tante. Gimana tante? Tante nih dikit-dikit merong. Tante ini paling tua, harusnya duluan ditanyainnya. Benar. Kalau sampai tante lagi PMS lihat tuh. Nah, merah-merah lo enggak lihat gue. Kayak si mana jembatan Ancol. Mariam. Hati-hati, Beb. Oh, ditutupin. Biar jakun kita gak kelihatan. Oh, iya, benar. Oh, cinta luna kali lu. Segala pakai jakun kelihatan. Ngomong-ngomong nih, tante. Jangan manggil tante. Nama aja. Oh, biar seumuran. Biar kayaknya seumuran. Oke. Eleanor. Ya, oke. Okay. Emang nama saya Eleanor ya? Eleanor. Oh, Eleanor ya? Eleanor, gua aja gak tahu nama gue siapa. Kurang ajar. Halo. Iya. Gimana? Lagi sibuk apa nih, tante? Eleanor, sorry. Iya. Kalau aku paling hadirin acara-acara Muse gitu.
Oh, acara Muse. Muse, ya kayak fashion show. Oh, fashion. Fashion show. Fashion show. Cewek-cewek catwalk gitu ya. Iya, fashion show kayak misalnya launching makeup terbaru, paling itu aja. Apa biasanya? Kamu ada tante Fanbo, Fanbo gitu. Oh, Fanbo Viva. Iya, yang gitu-gitu yang pensil alis Viva. Oh, tapi bedak bentar, Fanbo sebentar, merah. Dari tadi tuh aku tuh kedistak gitu ngobrol kenapa? Sama Eleanor, iya, ya kan? Kenapa? Ini di atas bibir tuh di ijo-ijo apa aja? Ini namanya ini kayaknya gue bukan alien deh. Perempuan ada ini apa namanya bibit-bibit kumis? Gimana ini sih? Bukan bibit-bibit kumis. Ini namanya Ais Dahlia. Oh, Ais Dahlia. Ais Dahlia. Ais Dahlia. Oh, alias Tompel. Iya, enggak kumis emang. Kumis tipis wanita manis. Kumis tipis, iya, ya, betul. Itu kelebihan hormon, saudara-saudara. Iya, enggak lihat tuh betis saya. Enggak lihat. Tuh, udah kayak samsir alam. Ya, kan? Oh, karena hobinya berolahraga. Olahraga. Saat tante tuh biasanya futsal di Senayan. Iya, gitu. Biasanya dari Singapura ke Senayan ya, tante? Iya, naik MRT. Naik MRT. Iya. Iya. MRT dari Orchard. Buat keluarga yang doang. Iya, bisa. Kalau kamu mau nanti aku unjang MRT ya. Ya. MRT-nya okay, tuh okay. Cuma 15 menit dari MRT Orchard ke Senayan cuma 15 menit. Bo, ma bentar. Lo Crazy Rich Asian apa Lady Gaga sih? Sumpah. 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 Takut ya, takut iya, ya. Kayak shallow aku gitu. Aku tuh dari tadi udah deg-degan loh. Takut dilap. Jadi ya. Ceritanya aku mau jadi Astrid. Cuma rupanya cuma ada ini doang. Gitu. Ada di papap. It's okay. Astrid mah orang kaya mau pakai apa bebas, sih? Bebas. Bebas. Kita bebas ya, Tante. Bebas. We're free. Gratis maksudnya. Oh. Jangan dong, perempuan harus jual mahal, ya kan? Ikaget, ikaget. Ini baru take udah ketawa, lu gimana sih? Karena gue tuh terpesona. Banyak. Gue terpesona sama tadi kan begitu datang minta bangku buat tas-tas. Iya. Berarti kan tasnya mahal. Pasti. Ya kan? Gimana? Mahal gimana? Mahal. Kan? Itu tuh berapa? Lady Gaga senyum lagi. Bukan Lady Gaga. Lu Astrid? Oh ya lupa. Ya udah kenapa? Itu kan pasti tasnya kan mahal ya kan. Itu right. Kira-kira berapa harganya kalau aku boleh tahu? Aku enggak suka jumawa ya, tapi harganya kira-kira 1,5 M. Oh. Bu, hello. Excuse me. Susah nih, susah harus bawa kobelko deh kayaknya. Coy. Oh, keruk tanah kali aku bikin mall ngajar. Jadi, ya, aku belinya coba tuh. Dijawab dulu kalau tante Eleanor kan itu. Oh, kalau aku ini tasnya ada ini. Ini harganya sekitar satu hotel di Mampang. Wow. Iya. Maharaja gitu. Baru mau bilang. Wow. Tahu kan? Murah dong. Tahu kan? Hei, jangan lancang. Itu mahal loh ya. Iya, mahal itu. Ya segituan lah harganya. Aku enggak bisa ngomong harganya berapa soalnya kan dibeliin juga sama papi. Oh, papi. Mau iya. Dong aku sama papinya kamu. Jangan dong. Itu kan PT aku, itu perusahaan aku nyebutnya. Oh, perusahaan. Bukan gadun, bukan apa PT. Oh, PT. Iya. Aku mah enggak perlu PT, CV juga enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Oh, okay. Sinar Abadi ke apa iya. Pokoknya. Kalau aku PT ya segituan lah, Wit. Ngerti lah ya. Iya biasa namanya juga socialite kan. Socialite. Kom-kom ya, jet setter ya. Orang ya. Dengernya harga tas aja kadang-kadang kayak lo udah pingsan. Bingung kan? Abis aku. Iya. Rumah aku aja gak segitu harganya. Iya. Rumah kamu mungkin itu buat WC aku doang kayaknya. Benar. Kalau tas kamu berapa tuh harganya Mbak Street? Aku? Ini aku tuh juga harganya juga mahal ya. Mahal. Sekitar harga hotel juga. Hotel apa ya? Di Depok. Dilihatin dong. Oh, ini. Hershey. Oh? Apa tuh Hershey? Ini dia collapse. Oh, Hermes. Collapse itu berarti jadi jatuh miskin ya? Enggak. Ini karena saking kayanya mereka brand itu jadinya dia collapse together. Oh, collapse together. Oh, yeah. Gitu. Jadi collapse antara merek apa nih kalau Hermes dan Hershey? Kalau aku ini Gucci sama jersey. Iya. Iya.
kamu nggak pernah dengar kan orang miskin. Karena orang miskin nggak pernah dapat the latest news. Maafin Inem ya. Iya, kamu mending duduk di bawah deh. kayaknya aku nggak setara gitu sama kehidupan mereka gitu. Pasti ya. udah pasti. Oh. Pokoknya ini mahal banget. Harga ginjal kamu aja mungkin lebih mahalan ini. Eh bentar deh, rambut gue bawa catokan. Semua. Lagi nyata pakai setrika. Gue bilang tiduran. Kalau bobo angus, gue bilang nih ada yang barbeque apa-apa tau rambut gue. Bawa catokan. Kurang ajar deh. Catokan dia aja dari semalam, baunya sampai sekarang. Dan kamu tahu ini tas aku apa? Collab sama kerajaan Kraton. Makanya kamu nggak tahu. Ini it's very very confidential. Kalau boleh tahu Kraton apa tuh? Kraton. Jogja apa Solo? Solo. Oh Solo. Ganteng-ganteng tahu itu. Beach, nanan, solo. Oh iya, oh iya. Next episode. Ya ini ntar dulu. Iya, iya, oke. Gitu pemirsa. Sebelumnya, aku sepertinya I forgot ya, Beh. Sepertinya okay. I forgot that I left my phone in my car. Jadi aku mau panggil chauffeur aku dulu. Apa? Chauffeur. Supir. Oh, chauffeur ya Allah benar-benar deh. Iya, iya. Kan orang keinggrisan ya, iya ya. Ini keturunan Britania Raya jadi bebas ya. Dari mana supirnya? Supir gua. Hey, santun ya. Ini properti gua. Kayaknya kau sopan santun di rumahku ini. Baru diundang ini bisa apa juga. Kirain aku ini rumah rongsokan, jadi aku boleh ngapain aja, rupanya lupa. Aku lupa ini aku lagi wawancara. Iya, iya. Aku yeah, mau panggil this... chauffeur aku dulu oh, ya. Okay. Namanya Lewis Hamilton, dia tuh lulusan F1. Wow! Balap kuda. Balap mobil, Be. Kita panggil ya. Panggilnya gini, Lewis Hamil, come here. Kok nggak sampai akhir? Hamilton. Panjang. Hamil, hai! Ini dia supir aku, hai. Cium dong. Sama anti nggak, Salim? Oh, anti! Anti nyamuk ya, panjangnya. Jangan kelamaan. Nggak dilepas-lepas. Boleh ambil handphone aku nggak tadi ketinggalan? Itu handphone aku. Oh, terima kasih. Yeah. Wow, ini handphoneku juga mahal ya. Aku belinya di Arab Saudi. Campur gas bumi ya. Luis. Hamil. Panggilnya Hamil. Hamil. Sini kamu disuruh duduk sini, Kak. Boleh enggak? Dia ganteng soalnya. Dari Padang. Duduk sini. Oh, dari Padang. Lahir sini di tas. Padang. Nah, gitu. Karena udah tahu nama Anti ya? Belum? Belum. Anti belum pernah syuting. Namanya Anti Nita. Enggak kedengeran ya? Sini aku bisik. Kalau aku sama dia komunikasinya enggak ngomong. Jadi apa? Oh, handphone bikin aku pakai sandi Morse. 5 Kak, ditutup, Kak. Oh iya, maaf ya. Lama-lama acara gue di band, Tante, ini your bag. Oh iya ya. Oke, ya ampun ya. Telepon siapa sih? Ini. Kan udah ada orang. Aku tapi sangat karena orang kaya, jadi aku pakainya pulsa. Itu bawa apa lagi? Ini buat sarapan buat kamu. Iya, ya, sama-sama. Kamu makan ya, Hamil. Jangan lupa, Hamil. Oke, baik. Oke. Gitu. Bisa dilanjutin gak wawancara? Iya, boleh. Aku boleh. Juga boleh pakai pulsa aja gak sih ngomong sama kamu? Gak boleh ya? Gak boleh, aku gak punya pulsa. Karena aku orang miskin. Saya orang miskin. Oh, zaman dulu. Saya orang kaya, saya orang kaya. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Rumahku di Serpong nih, jauh. Sepatunya kotor, mau tante beliin gak? Nervous ya. Ya, lemong deh tante. Abis ini langsung ke Moi ya. Moi itu di mana ya? Kalau masalah percintaan, tante kan dari tadi aku lihat-lihat kan ngegoda-goda para lelaki. Pasti. Ya kan? Satpam di depan, kucing beranak digoda-goda. Kadang kan tahu aja gitu percintaan kalian tuh sekarang gimana? Mohon maaf nih ya Mbak Wita ya, saya mau tekankan sekali lagi, saya nggak pernah menggoda lelaki. Saya hanya keluarin dompet aja, saya nggak ngegoda, cuma kasih lihat dompet aja orang-orang udah ngikut. Oh. Iya benar. Kadang gitu aku aja. Juga cuman. Ya masalahnya dilihat-liatin dompetnya dia juga. Itu copet gua rasa. Masa ya, copet jatuhannya? Kalau aku gini aja, kelinci-kelinci udah pada datang. Binatang-binatang itu liar-liar itu udah pada datang. Oh, pawang ya mbaknya ya. Baik. Oh gitu. Dijawab dulu dong pertanyaan saya. Apa terakhir bercinta.
terakhir dengan bercinta manusia apa dengan kuda? Kayaknya dengan alien deh. Sorry. Spesies baru di dunia. Oh, gitu. Ah, itu tadi malam. Oh, tadi. Oh, pantesan cerah ya. Cerah, tapi bibir dibikin agak pucat gini kan, jadi biar kelihatan natural. Natural. Karena baju udah meriah ya. Iya, baju udah meriah, bibir jangan, jadi natural aja. Kalau Mbak Lady Gaga ini. Rama. Ini bukan Lady Gaga. Oh, Astrid. Jenita Janet. Ya Allah, kalau aku juga sama. Biasanya kita swing ya, sama tante aku. Swing. Pengacara. Maksudnya kita kayak tante kamu ada nggak gitu? Stop buat aku terus dikasih. Biasanya hamil. Cewek orji. Ya, jadi dilihat-lihat model rambutnya pada rambut cepak ngehe ya. Iya. Sebelah sini panjang, sebelah sini cepak. Iya, ini Bu, ini namanya bukan cepak ngehe. Imo zaman dulu. Oh, Imo. Radit Jani gitu Radit kan. Iya. Farani Empa, Papilapung. Bukan mereka itu semua. Aku dan ada. Amin tidak kan. Amin. Bebe jangan dong. Dede loh, Dede Indonesia. Hai Mbak Neda. Aku fans kamu loh. Kamu kok diam aja sih, Beb? Pingin soalnya tante suntik apa? Soalnya enggak ditanyain. Oh, ya udah. Oh, iya, kamu benar. Udah berapa lama jadi alumni F1? Dulu balapan di mana terakhir balapan? Di Sentul. Di Sentul. Agung Hercules ya, maafkan. Mohon maaf ya, tante ini minta dibenerin tali behel karena dia lumpuh. Iya, nggak usah bilang misali. Jadi dia nggak bisa benerin sendiri. Aku Aduh, ada lagu buat kamu. Gue nggak bisa diplorotin lagi, gimana ya? Nanti aja ya, Hamel. Aku ada lagu buat dia, karena di samping aku Jenita Janet. Kamu calling, aku lagi nunggu. Nungging ngapain kalau boleh tahu tadi lagi nyuci. Orang kan mesti behave. I'm sorry. Baiklah, tidak terasa sudah 2 hari kita bercakap. Masa 2 hari? Enggak berasa saking intimnya. Iya, intim ya ampun, jadi pengen deh. Hey, ini supir aku. Oh iya benar ya, maafkan. Ya gitu tuh kalau nenek-nenek gatel apa jadi embat. Sabar dong tante. Ya. Kamu sini baru suka boleh. Batu akik enggak? Oh. Tante punya. Kali bisa warin batu aku. Suka, suka-sukain aja. Ini lumayan 30 loh ini. 30 juta? Ya, 30 ribu. Beli di alun-alun dong malam minggu. Ya udah kalau gitu ya. Netizen, terima kasih sudah menonton programku ya kan. Program Ani-Ani on the run ini. Yes. Ya kan? Oh, pas dia begini bau amis langsung keluar loh. Bukan api-api ya. Kenapa tiba-tiba ada kelabang? Kelabang. Lo kira toilet yang kotor banget ada kelabang. Ya toilet umum itu gitu, apa namanya, pom bensin gitu ya kan. MCK gitu ya. Biarin dulu mau closing nih. Silahkan. Baiklah, netizen diulangi lagi. Kalau kamu masih sayang dan cinta dengan program ini, maka subscribe, komen, share, nyalakan notifikasinya, dan juga like. Jangan lupa ya kan, sampai ketemu lagi sama gue dan bintang tamu lainnya di Ani-Ani on the Run. Bye. Bye.